Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel guys. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaction daripada Uncle Sabahan Malaysia. Apa kabar kepada mereka yang berada di Indonesia? Apa kabar kepada mereka yang berada di Malaysia? Dan apa kabar kepada mereka yang tengah menonton di dalam video pada kali ini? Semoga-moga Uncle mendoakan supaya Anda berada di dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dipermudahkan segala urusan. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Good job. So guys, hari ini kita akan membuat satu video reaction. Dan ini adalah merupakan salah satu perkara yang diminta untuk Uncle membuat reaction dan sudah pastinya mempunyai salah satu kegemaran daripada Uncle untuk kita membuat lagi pelbagai video-video reaction, yaitu berkenaan tentang pasukan THI, yaitu dengan tajuknya yaitu Ngeri Pasukan Australia Gemetar Saat Lihat Pasukan Paskas Indonesia di Perbatasan. Jadi ini adalah salah satu perkara yang sangat Uncle minati, disebabkan kalau kita lihat militer, TNI dan juga beberapa lagi perkara yang merupakan salah satu menduniakan, jadi salah satu perkara yang sangat digeruni dan juga antara salah satu pasukan terkuat ya. Jadi kita akan sama-sama saksikan apakah yang dinyatakan di dalam admin, yaitu dalam channel khusus militer. Oke. Jadi tanpa melengahkan masa, kita sama-sama saksikan apakah yang dimaksudkan di dalam admin video pada kali ini. Oke, jom. Halo sobat barbar yang tidak suka perdamaian. Nah, ini dia pasukan khusus atau pasukan elit Indonesia, yaitu Paskas TNI Angkatan Udara yang bikin pasukan khusus Australia mendadak ketakutan. Oh, tentara udara yang bikin pasukan elit Australia mendadak takut. Berikut alasannya. Selain Kopassus yang dikenal sebagai pasukan khusus, ada juga satuan elit dari TNI Angkatan Udara yang bernama pasukan KAS, yaitu Paskas. Pasukan Namun, khas. Satuan elit TNI 1 ini merupakan satuan Paskas ialah pasukan khas. Oke. Okay. Paling minim informasi kekuatannya. Okay. Sehingga sering membuat musuh susah untuk menebaknya. Pasukan ini dikenal pula sebagai Korp Baret Jingga. Mengingat baret yang digunakan berwarna jingga, ya. Nah, di dalam Korp Paskas juga terdapat pasukan khusus yang dinamai Bravo 90. Pasti Bravo kalian sudah 90. Tahu, bos. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, banyak orang menyangka jika personel Paskas adalah anggota Kopassus. Oh. Tapi kok warna baretnya jingga bukan merah darah, ya kan? Nah, nama pasukan Paskas nih dia punya warna jingga. Warna jingga. Pasukan khas pun banyak yang mengundang tanda tanya karena terasa aneh. Oh. Kenapa tidak menggunakan nama khusus saja gitu kan? Paskas memang pasukan khasnya Indonesia gitu. Kekhasannya atau ciri khasnya adalah terdapat pada kemampuan para personil pasukan itu untuk mengoperasikan bandara atau pangkalan udara. Sebagai pasukan elit andalan TNI Angkatan Udara, tugas utama Paskas adalah menjaga pangkalan udara dan semua asetnya. Dalam peperangan, tugas utama mereka juga menguasai pangkalan udara lawan dan kemudian mengoperasikannya kalau sudah terkuasai penuh. Itulah kekhasan pasukan Paskas, yakni pasukan khusus Paskas Indonesia. Nah, itulah kekhasan pasukan Paskas, yakni kemampuan mengoperasikan pangkalan udara untuk penerbangan pesawat. Satu-satunya pasukan elit TNI yang bisa mengoperasikan bandara atau pangkalan udara memang hanya Paskas. Mereka telah mendapatkan pelatihan mengoperasikan pangkalan udara secara memadai. Suatu kali ketika pasukan Australia mendarat di Timur Timur usai jajak pendapat tahun 1999, dan Timur Timur kemudian lepas dari Indonesia. Nah, waktu itu tentara Australia sangat terkejut melihat sepak terjang pasukan Paskas ini, yaitu TNI Angkatan Udara.
Pasalnya semua personel pasukan Paskas yang bertugas di Bandara Internasional Komoro, sekarang Bandara Presiden Nicolau Lobato, ya, secara teknis mahir mengoperasikan bandara. Pasukan Australia yang semula tampil arogan berubah jadi segan terhadap para personil pasukan khusus yaitu Paskas. Pasalnya di kepala para pasukan Australia hanya pasukan SAS Inggris yang punya kemampuan mengoperasikan bandara. Nah, salah satu kemampuan tempur pasukan TNI yang sangat jarang dimiliki oleh pasukan militer pada umumnya dan harus bertaruh nyawa adalah operasi tempur Combat SAR. Kemampuan melaksanakan misi SAR sambil bertempur melawan musuh ini dimiliki oleh pasukan Baret Jingga, yaitu Paskas TNI Angkatan Udara. Misi tempur Combat SAR adalah misi menyelamatkan pilot tempur yang ejek atau bail out, melompat menggunakan kursi pelontar setelah pesawat tempurnya ditembak jatuh. Pilot yang berhasil mendarat selamat itu akan menjadi masalah ketika lokasi pendaratannya di daerah musuh. Dan untuk menyelamatkannya membutuhkan pasukan yang memiliki kemampuan Combat SAR. Nah, di lingkungan TNI Angkatan Udara, para pilot tempur memang demikian istimewa dan berharga. Pasalnya butuh waktu bertahun-tahun untuk mencetak seseorang pilot tempur yang dari sisi biaya saja minimal membutuhkan dana 1 miliar per orangnya. Oleh karena itu, demi menjamin keselamatan pilot tempur, pasukan Paskas yaitu pasukan elit Indonesia sebagai pelindungnya pun dibekali kemampuan Combat SAR. Dalam pelaksanaannya, operasi Combat SAR harus terencana matang, cepat dan akurat demi menghindari serangan pasukan lawan. Nah, jika sampai disergap, akibatnya para personil yang sedang melaksanakan misi Combat SAR bisa saja gugur dalam tugasnya. Kadang operasi Combat SAR memang berlangsung dalam hujan tembakan pasukan musuh, seperti yang sering terjadi dalam Perang Vietnam tahun 1968 sampai tahun 1975. Nah, helikopter yang bermaksud mengevakuasi pilot atau prajurit yang terluka banyak yang hancur akibat disergap pasukan Viet Cong bersenjata peluncur granat. Atau seperti dalam film berdasar kisah nyata jatuhnya pesawat F-16 Amerika di Bosnia bertajuk Enemy Lane. Dalam film itu dikisahkan bagaimana penyelamatan seorang pilot tempur Amerika demikian sulit dan pilot tempur itu sendiri harus mampu bertarung melawan pasukan bersenjata terlatih yang ingin menangkapnya. Dalam operasi standar yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara, misi tempur Combat SAR biasanya melibatkan dua helikopter tempur. Satu helikopter bertugas menurunkan pasukan penyelamat dan satu heli tempur lainnya bertugas sebagai pelindung air cover. Misi Combat SAR berlangsung secara mungkin dalam hitungan detik, karena pasukan penyelamat bukan bertugas untuk menghadapi pasukan lawan kemudian datang dalam jumlah besar. Namun jika terpaksa, mereka pun akan bertempur sampai titik darah penghabisan, ya kan? Apalagi pasukan Paskas adalah juga pasukan para komando yang terlatih berperang dalam kondisi dan situasi apapun demi menyelamatkan pilot tempurnya. Luar biasa, guys. Nah, pasukan yang tidak pernah dikeluarkan yaitu Paskas, kata beberapa panglima NATO. Indonesia sangat diwaspadai karena mempunyai pasukan khusus yang selalu disimpan yaitu Paskas. Jadi pasukan Paskas Indonesia ini terkenal dengan taktik tempurnya, bos ya. Makanya diwaspadai oleh negara-negara bahkan NATO, ya kan? Nah, yang disampaikan mantan panglima-panglima NATO saat ditanya salah seorang mahasiswa di Amerika, tidak ada markas pasukan kecil seperti ini. Denjaka dan Kopassus tidak memiliki markas dengan landasan udara sendiri, berbeda dengan Paskas, ya kan? Nah, Sat Bravo di Rumpin mempunyai markas dan landasan udara sendiri. Jangan sembarangan memperlihatkan dalam acara apapun, juga termasuk dalam demonstrasi pasukan khas TNI Angkatan Udara. Ini akan mudah terbaca, sehingga apa persepsi dunia benar terjadi. Kamu adalah pasukan yang sangat diperhitungkan di tingkat dunia, yaitu Paskas, bos.
Paskas. Nah, ini tegas Panglima di hadapan pasukan komando sambil mengepalkan tangannya komando. Terbaiklah, luar biasa, guys. Mantap. Ini dorang menjaga keamanan bukan setakat di udara, tetapi malahan di darat pun sanggup berjuang, guys. Oke, so guys, terima kasih kepada admin di dalam video. Nah, disebabkan karena ia memberikan pelbagai info dan juga salah satu benda yang sangat menarik untuk kita merasai macam mana pasukan Paskas, ya, DNI Angkatan Udara. Ternyata ia merupakan salah satu pasukan yang menjaga keamanan di udara, yang mana mereka, bila kita lihat sebentar tadi, pelbagai daripada gerak tempur dan juga latihan serta pelbagai lagi lah latihan-latihan, ternyata pasukan Paskas pun mempunyai satu antara kelebihan yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat begitu apa yang dinyatakan tadi daripada negara jiran pun ia mendapat satu perhatian daripada pasukan Paskas itu sendiri, yaitu TNI Angkatan Udara. Jadi sangat-sangat menarik disebabkan karena beberapa daripada negara, yaitu daripada Australia, menjadi satu gemetar terhadap apa yang mereka tonjolkan, lebih-lebih lagi tentang apa orang kata keselamatan, cara mereka menjaga terutamanya dari segi angkatan tentara udara itu. Jadi terutamanya daripada pasukan Paskas, karena anda antara salah satu pasukan yang begitu sangat digeruni, sangat-sangat digeruni. So, Tanya dan terima kasih kepada sahabat Uncle di atas sebab anda memberikan link kepada Uncle untuk kita melihat reaction daripada pasukan Paskas Indonesia, pasukan Paskas TNI Angkatan Udara. Terima kasih dan kita akan lanjutkan lagi beberapa pelbagai video reaction, antara yang paling menarik yaitu info-info yang kita akan kongsikan. Dan turunkan komentar anda di bawah so, jikalau anda sukakan kepada konten Uncle, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Dan salam hormat daripada Uncle kepada anda. Kita berjumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.